teman-teman. Jumpa lagi dengan gue, Spider Arrow. Dan hari ini kita akan melanjutkan kembali permainan dari game Bass the Teacher. Baiklah teman-teman, gue sudah ada di bagian depan dari permainan yang satu ini. Dan game ini gue nggak tahu ya, ini bakal hari terakhir untuk ditamatkan atau masih ada lanjutannya. Kalau masih ada lanjutannya ya gue lanjutin terus ya sampai tamat. Oke teman-teman, dan langsung saja kita masuk ke permainan. Kita akan bertemu sama guru baru. Ah, ini dia guru barunya. Jadi gurunya robot ya. Saking malesnya manusia untuk mengajar, manusia tersebut membuat robot ya. Sekarang kan robot itu udah banyak banget teman-teman. Ada yang robot masak, ada robot pengendara mobil. Sekarang robot pengajar. Oke. Kita lakukan apa yang harus kita lakukan. Kita lihat upgrade-nya dulu sebentar. Kita disuruh ngumpulin 500 ribuan. Banyak banget 500-an bintang ya. Di sini ada 400. Berarti gua harus ganti binatangnya dulu. Harganya 400-an ya. Ada Kai. Lego. Berarti gua ngumpulin 400-an ya. Oke. Kayak apa ya kalau ngeprank robot itu kayak apa ya? Dia kan robot. Oke. Robot ini buatan profesor. Profesor dari guru yang kedua ya? Enggak. Dia guru ketiga kalau enggak salah ya, episode 3. Begitu. Saking malesnya ya, Prof ya. Dia membuat robot untuk mengajar gue. Oke. Ini gue lemparin dulu deh yang ada di atas meja deh. Siapa tahu animasinya berbeda kan? Coba, Lego. Animasinya lebih banyak dari yang sebelumnya enggak ya? Apa tuh? Ketindian madam. Ih, madam ngapain di atas plafon ya? Ngapain dia di atas sana ya? Nah, ini baru lucu. Dari kemarin gue belum dapet animasi yang lucu-lucu loh. Kemarin kayaknya animasinya terlalu dikit ya untuk... kemarin siapa namanya ya? Lupa lagi, gurunya pakai kursi roda. Animasinya kayaknya kurang banyak. Kayaknya sih. Oke, robot minum. Ramuan, oke. Jadi Pixel dan ada musuh lainnya ya di luar ya. Oke. Lego lagi, kita cari lagi animasinya. Coba gue tembak-tembak kit ini. Lego. Apa yang terjadi? Oh, dasinya terbang. Ayy, bikin kesel. Kok bikin kesel sih? Masa begitu doang animasinya? Wah, nggak bener. Nggak bener ini. Oke. Nah, kita upgrade dulu. Mana pet ya? Pet. Nah, ini dia. Sip. Udah gue ganti. Scorpion. Wah, Scorpion. Serem banget. Ah, yang tadi ya. Apa langsung aja kita ke brutality ya? Lemparan brutal. Kita lempar gurunya dulu aja. Sendiri. Dia minum ramuan lagi dan apa yang akan terjadi? Apa jadi pixel lagi? Oh, enggak. Dia loncat-loncat. Kok ngeselin ya? Gue gak suka deh kalau pranknya itu tidak menyiksa gurunya. Itu gue kurang suka sebenarnya. Oke, langsung aja kita pakai brutality ya. Lemparan brutal. Kita disuruh ngumpulin sampai 500-an. Itu lama banget dia minum lagi. Paling ya kan, loncat-loncat atau enggak jadi pixel kalau minum ramuan. Minum ramuan kalau nggak salah animasinya cukup cuman 2 kali doang. Berbeda kah? Si nenek-nenek itu ada di dalam televisi. Ada di dalam muka aja teman-teman. Oke, langsung saja kita ngumpulin sampai 500. Ini lama banget 500 loh.
TV-nya jadi muka si robotnya. Udah begitu doang, gue yakin begitu doang. Ya, tidak asik ke prank-nya nih, gak asik nih, mulai gak asik nih. Oke, 4, 3, 2, 1, Happy New Year! Dia terbang teman-teman, kemana itu? Gue kirain dia bakal meledak, ternyata terbang. Nah, jadi gak Happy New Year tuh. Ada masih baru lagi kah? Oh! Dia membuat dirinya error sendiri ya. Kesel kali ngajar gue ya. Ada awat. Oh, dia konslet teman-teman. Sudah? Ya. Gue kira bakal meledak ya. Kan dia konslet gitu. Animasinya. Kebakar. Konslet dia beneran tuh kebakar kan abis kena air hujan tadi. Ya Allah. A few moments later. Oke, gue belum nemuin sama sekali animasi prank terbarunya. Tapi ini dikit lagi. Gurunya mau mengundurkan diri ya. Masih ada beberapa item lagi yang belum gue beli. Dia akhirnya keluar. Nah, ini yang menarik. Apakah akan ada guru baru lagi yang mengajar kita? Atau mungkin ini sudah tamat? Coba kita lihat. Semua teacher di lawan, maksudnya new teacher coming soon. Apa ini? Katanya new teacher akan datang tapi coming soon. Ini coba gue lempar-lemparin dulu. Kayaknya gue bisa beli item deh. Tunggu ya. Nah, coba gue ke upgrade. Ada item yang gue belum beli. Bukan ini. Coba ke pet. Nah, ini dia. Singa. Nah, itu dia. Wah, ini kalau gue ganti. Oke, ini Madam Pudding. Bisa ganti-ganti ini ya, guru yang ada di tengah ya. Kalau ini gue lempar-lemparin, emang dia bakal marah. Coba. Atau memang sudah berakhir aja. Begitu. Kalau yang ini gimana? Kalau ini gue lempar-lemparin terus. Emangnya dia bakal ngaruh gak? Coba ya, bentar ya. Oke, ternyata tidak ngaruh. Berarti sudah tamat dan kita langsung lanjutin ke permainan yang berikutnya. Permainan yang pastinya lebih menarik daripada ini ya. Oke, teman-teman.